Siapa di sana? Siapa di situ? Siapa yang ada di sana? Siapa yang di sana? Kenapa gua, Jos? Kenapa gua? Kenapa gua? Kenapa lu bunuh gue, Jos? Karena gua seneng aja. Gua butuh jawaban, Jos. Kenapa gua? Karena gua seneng. Lihat lu semua pada udah mati, tau gak? Kenapa gua? Gua aja bahkan gak kenal. Mungkin kebetulan aja. Salah waktu. Kenapa gua? Karena lu cabai. Karena bukan kalian. Dunia udah mulai sempit sekarang. Kenapa lu senyum pas bunuh gue, Jos? Karena gue orangnya ramah. Ini kesempatan terakhir lu untuk bunuh Jos. Padahal gak bisa berubah. Karena semua orang udah mati. Kita bakal bikin lu ngomong. Semoga beruntung. Kita semua bakal bedah lu, membongkar hati lu, memasukkan jari ke tubuh lu. Dan kita akan menentukan tetap jari. Pikiran lu dan alasan kenapa lu membunuh kita semua. Ini bukan kesempatan yang sangat menyenangkan untukmu, Jos. Kenapa lu bunuh kita? Semua cuma mimpi buruk. Buruk bisa jadi kenyataan. Mimpi buruk bakal jadi hidup lu. Menghantui lu setiap jam, setiap menit seperti di neraka. Tanpa cinta, tanpa kenyamanan, tanpa kesabaran. Seperti di penjara, meringkuk. Hancur, pahit, tidak ada teman. Tidak ada harapan. Tidak ada pikiran. Kosong, sepi. Menakutkan, bagaikan orang mati. Dan kita akan selalu. Gue gak salah sama sekali. Jos bunuh 7 orang. Dan lu juga bunuh orang tua lu. Semuanya mati. Mati. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Mati. Jos seorang anak. Dan gue sekarang udah di berita. Kita ada di berita. Kita yang sama, Jos. Dan gue gak ada dia sama sekali. Dan kita lihat apa jadinya lu. Lu sama gue. Kita bakal lihat apa jadinya lu tanpa senapa. Apa maksud lu? Kita semua tahu tentang lu. Pikiran lu. Perasaan lu. Mimpi lu. Dan semua rahasia yang paling tahu. Oke, malam minggu lo kemana aja? Tunggu, lo mesti lihat ini. Tugas bagian proyek kita gimana? Ini harus ada tempat sama gue. Gak butuh. Gue belum selesai cerita lo. Tugas bagian proyek biologi kita gimana? Belum kerjain. Yang ini dibuka, Josh. Kan itu mesti diselesain ntar. Sekarang, Josh. Aduh, itu target distraction juga bisa. Aduh, kalau siang ini gak kumpul, ya kita bakal kumpul. Gue peduli kita nilainya berdua. Lu pada aja gak peduli sama nilai lo. Tapi gue yang lain sama si peduli sama nilai kita. Wajah yang sama saat dia membunuh Sek. Rusak. Lu aja gak tahu. Lu aja gak ada di sana, tau gak? Lu gimana mau tahu raut muka gue? Kita semua dari kepala lu, Jos. Udah gila lu pada semua. Bang! Lu melihat seekor rusa jantan. Lu pikir rusa sangat muda. Sangat mengagumkan. Semua hal yang ingin lu lihat. Lu mau menembak? Lu harus menembak. Tapi lu gak harus nembak. Tembak! Jangan. Konflik di pikiran lu harus dihentikan. Bang! Rusa jantan itu tumbang. Kakinya. Dan lu berdiri. Di samping. Lu sayang rusa jantan yang sedang sekarat itu. Kakinya menang.
Nafasnya memberat. Darahnya mulai keluar. Mulai kehabisan nyawa. Mulai kehabisan baterai. Baterai sekarang. Melambat. Habis. Maaf, muka lu menjadi topeng. Topeng yang menyembunyikan wajah. Wajah yang menutupi perasaan. Perasaan yang ada di hati lu. Oh. Hati yang tidak diketahui siapa. Amin. Oh, semua yang tidak diketahui. Lu harap lu bisa menekan tombol stop. Lu berharap seperti mainan yang menekan tombol kembali. Untuk membuatmu sadar untuk hidup kembali. Seperti sedia kala. Gua gak bakal tahu maka jadi seperti ini. Lu saja entah itu menghembuskan nafas. Baik foto gua. Jos yang perlu saja nomor kamen. Jos yang memburu. Jos yang ambil waktu buat dan juga sih. Gua aja bisa membunuh Rosa 3 kali tembakan. Gua udah bisa membunuh besar tembakan. Tapi sekarang lu hancurin. Lu yang narik itu juga bukan gua. Lu gak mau lepasin. Ah goblok lu. Jos ini sejuk. Apa yang bisa sih Mr. Joko pikirkan? Itulah yang dipikirkan bersama dia. Maksud lu? Pikir? Gua gak bawa pulang. Gua gak ngerti maksudnya. Berharap lu gak ngerti tau gak? Jo, si Mr. Jo! Tulisannya itu sama. Apa yang ingin kamu katakan? Mungkin itu kebetulan saja, Pak. Ini serius, Josh. Orang tua kamu akan dipanggil karena ancaman itu tidak ditoleransi di sekolah ini. Kamu akan mengulang tahun depan karena semester ini kamu akan diskors. Itu nggak akan parah, Josh. Mungkin kamu harusnya mikir sebelum menulis itu di papan. Aku mending mati, Josh. Langsung kita hadapin ini, oke? Okay? Langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu pergi ke psikiater. Ah, nggak butuh itu aku. Itu syarat dari sekolah kalau kamu mau tetap di kelas yang sama. Pi, kamu nggak mereka manggil aku apa di sekolah? Kamu nggak? Itu Josh, itu Mr. Joe, mereka manggil itu. Itu bukan alasan. Kamu nggak bisa sembarangan ancam orang. Aku nggak ngancem loh, Pi. Aku cuma tulis, cuma diam dan jangan ganggu aku. Kalau kamu beneran cuma nulis itu, kamu gak akan kena masalah sekarang. Sekolah gak bisa ambil resiko. Kamu bersalah, jadi kamu harus terima hukumanmu. Masa aku dihukum? Sedangkan mereka ketawain aku? Itu namanya hidup. Kamu gak bisa atur apa yang orang lain pikirin. Oke, besok kita atur jadwal ke psikiater. Gak mau! Itu harus, Josh. Lu denger gak sih si Josh si Mr. Joe? Enggak, lu gimana? Dia kalau akan naik kelas. Oh gitu. Ya, gua denger-denger sih dia enggak bakal balik lagi sekolah. Iya, dia harus ke psikiater. Dia udah gila, dia udah gila. Itu enggak ngetawain lu, Josh. Shh, berisik.
Dia habis banget sama pacarnya. Dan sekarang pacarnya dengan dia. OMG. Lu biar mereka nanti gitu. Siapa yang bilang? Lu bakal jadi pacarannya mereka. Lu bakal jadi bahan ketawanya mereka. Sampai kapan? Sampai kebosan. Just as Mr. John. Lu bakal gak bisa nih, gue bisa ngelakuin sesuatu. Apa? Gue bakal bikin mereka bosan dan cari orang lain untuk diledek. Kita kasih mereka sesuatu buat pikir. More specific, please. Sesuatu yang besar. Aduh, gue mesti, kayaknya gue mesti ngeliat, bayangkan wajah mereka. Jika, kalau gue pegang pistol, gue bakal dihormatin. I love that feeling. Kalau lo punya pistol? Gak ada yang berani sama gue. Kalau lo punya pistol, jangan gue beda. Kalau lo punya pistol? Aduh, bakal banyak banget yang bilang gue orangnya ramah. Kalau lo punya pistol? Aduh, nah ini gue bakal jadi orang VIP. Kalau lo punya pistol? Is a plus. Hentikan suara itu. Apa maksud? Boom. Gak banget. Itu bodoh. Biar mereka gak ketahuan lagi, Josh. Hidup lu udah selesai, Josh. Hentikan penderitaan itu, Josh. Apakah itu bakal sakit? Dulu suara itu. Lu gak akan bisa apa-apa. Boom. Tinggalkan otak lu di tempo. Atau lu bakal jadi bahan ketawaan orang suami. Josh, ngapain kamu di rumah? Psikiater telepon papi dan bilang kamu gak pergi. Tidak. Josh, kamu ngapain? Josh, apa yang kamu lakukan? Aku menyayangi ibu. Saya Michael, saya hampir jam mengenal dengan Josh. Dia berteman dengan pacar saya. Hari itu, saya menerima surat di kotak surat bahwa besok saya ditolak oleh universitas yang ingin saya masuki. Jadi tidak mungkin bagi saya untuk membayar universitas tersebut tanpa saya menjadi mahasiswa beasiswa. Saya ingin menyendiri dengan Katie untuk memberitahu hal tersebut, karena kami mendaftar di universitas yang sama. Dan Josh datang ke meja saya di kantin. Suasana menjadi panas. Saya tidak mengingat apakah saya yang mendorong atau dia yang mendorong saya. Tapi saya kira itu. Saya Katie. Saya bahkan tidak lapar. Ketika mereka mengajakku ke kantin, sebenarnya, saya ingin menghabiskan waktu makan siang di perpustakaan. Karena, saya masih agak gugup untuk kuliah biologi. Tapi, Michael nampak lebih gugup. Saya sudah membaca materi biologi ketika saya melihat Josh berpakaian sama. Menghampiri aku dan Michael saling dorong. Itu seperti ketika kita lagi naik roller coaster. Cepat, tiba-tiba berhenti, dan kamu merasa sangat enteng dan sakit. Saya melihat dia tersenyum dengan membawa senjata. Emily menarik tangan saya untuk melihat pertunjukan Michael dan Josh yang melakukan dorong-mendorong. Emily berdiri di depanku, berhadapan langsung dengan Josh. Tak tahu harus bicara apa. Saya harus duduk di sana, dan saya tahu harus berdoa. Tetapi saya bahkan tidak mengingat kata-katanya. Dan saya hanya bisa melihat senyumannya, dan saya menunggu peluru itu masuk. Menembus ke tubuh saya. Saya emang Josh menundukkan senjatanya ke arahku dan memanggil namaku. Dia ingin membuat eye contact denganku karena itu sangat membuat kami terasa dekat. Saya tidak tahu mengapa. Mungkin karena kami berteman dari sekolah dasar. Saat itu pernah ada yang memberi khusus kotak coklat saat Valentine. Dan saya tahu itu adalah Josh. Karena dua hari sebelumnya dia meminjam uang dari sejumlah harga coklat almond. Dan dia selalu menyangka, karena kamu begitu akrab saat itu. Kadang aku merasa dia adalah saudara saya merasakan kesedihan yang menjadi dengan air mata. Memberi coklat tersebut sekarang mendorongkan senjata kepada aku dan berkata, apa yang terjadi? Bagaimana kita bisa sampai saat ini? Tetapi itu bukan Josh di balik mata. Sesuatu yang telah mengambil tubuhnya dan setelah saya terjatuh, sebelum saya menutup mata selama saya melihat raut wajah yang paling aneh yang pernah saya lihat. Kok, kenapa gak ada bicara lagi? Kenapa gak diketawain lagi? Josh is the Mr. Joe! Pak, salah Josh ya, nggak pergi ke psikiater.
Ma! Bangun! Jos sudah bangun! Udah mandi! Ma! Ma! Sebenarnya Jos mau bunuh papa sama mama. Tapi Jos gak mau ngeliat papa mama mati. Jos udah capek. Gak ada yang mau dengerin kata-kata Jos lagi. Gimana Jos mau kasih tahu isi hati Jos? Ma? Ma? Gimana? Ma, berhenti nyanyi. Jos bukan mau tidur. Jos, lagu itu sering dinyanyiin pada saat Jos gak bisa tidur. Tapi berhenti, Jos gak mau tidur. Semua anggap Jos kayak sampah. Gak ada yang mau dengerin kata-kata Jos lagi. Di rumah, papa selalu marah-marah sama Jos. Jos harus begini. Jos harus begitu. Jos, kamu laki-laki. Kamu harus kuat. Mama selalu ngomong, Jos boleh begini, tapi gak boleh begitu. Kayaknya, Jos gak pernah baik di mata kalian semua. Apa salah Jos? Terima kasih, Pak. Ma, udah mau dengerin kata-kata Jos. Maaf, lo Jos sering buat masalah. Terima kasih. Om kangen ajarin Joshua main bola. Apa yang bakal lo rindukan setelah lo meninggal? Memasak dengan saudara saya dan mama papa saya. Nonton di XX1 sambil makan popcorn. Baca komik yang gue suka. Pastinya gue bakalan makan nih. Apalagi makan makanan banget gue yang kayaknya terlalu asin atau terlalu asem gitu. Kumpul sama keluarga, kumpul sama teman, sama Jim. Gue rindu makan, gue rindu kumpul sama keluarga, gue rindu kumpul sama temen. Gue pengen ngeliat langit di esok hari. Aku rindu remet. Makan fomsheng, bakal rindu bacau sampai tengah malam, bakal rindu gangguin Olive. Kenangan-kenangan dari teman saya dan juga kemungkinan besar dari kenangan-kenangan yang saya dapatkan dari dalam saya. Gue bakal rindu wajib gue. Keluarga sama teman. Melakukan hal-hal bersama teman-teman sendiri. Pergi ke gereja dan nyembah Tuhan. Habisin waktu sama teman-teman dekat, terus rindu minum kopi, sama rindu jalan-jalan ke luar negeri atau luar kota. Makan gak ayam di depan komplek. Suasana rumah, kumpul-kumpul bareng keluarga, sama konser K-pop. Rindu berjuang sama teman-teman di sekolah. Kumpul di kamar orang tua bareng keluarga. Saya rindu pantri. Aku rindu dijemput mama papa dari sekolah. Makan enak. Rindu bernafas dan berjalan lagi karena hidup is simple. Makan, menghabiskan waktu bersama keluarga besar gue, tapi gue gak bakal mensalir karena gue bisa berkumpul dengan keluarga gue yang gak ada. Gue rindu kopi di kafe sama makan bakmi. Gue rindu ngabisin waktu sama keluarga gue rindu ngobrol sama orang yang gue sayang. Gue rindu makan bakmi kopi kok. Mungkin pergi bareng temen. Pergi bareng temen gue, makan enak sama jalan-jalan kemana aja. Jalan-jalan sama keluarga gue ke luar negeri. Kalau gue rindu rumah, tapi mami sama jadi daging saya manis. Gue bakal rindu banget sama kucing gue, dan juga gue bakal rindu street feeding sama teman-teman. Sama rindu sama teman gue yang namanya Steven juga. Berdoa dan puji Tuhan. Makan Indomie di tempatnya Komiko. Gue rindu ngumpul bareng teman-teman keluarga. Gue sama sih. Gue rindu masa lalu. Orang tua dan kehidupan di sekolah. Gue bakal rindu banget makan bumi Kalimantan deket rumah sama orang tua. Gue bakal rindu banget makan kopi pas masih hujan.
dan gue bakal rindu banget sama baca buku kesukaan gue. Terakhir kali kamu dapat tertidur tenang, regang, tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asli, mengais validasi dan aku pun cerdas. Akan paling mahir. Halo semuanya, pada hari ini saya teman-teman, jadi pada aku rindu pergi ke sekolah. Sekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun-tahun.